Kalau saya kan orang desain tadinya Mbak ya. Jadi kalau saya lihat orang tuh visinya banyak gitu. Saya ini harus terangkan ini karena ada asumsi kayaknya katanya saya sedang pencitraan. Mbak beda Mbak, pencitraan itu nggak bisa dalam overnight. Kalau harus bangun nggak mungkin segede bikin pencitraan dari 2 tahun lalu mau apa? Emang mau tak beliau tahu 2 tahun ini bakal rame kan? Jadi sekali lagi ya kita tuh nempatkan semua pada adanya nih. Kalau saya orangnya selalu melihat sesuatu tuh half full of glass, nggak half empty. Jadi nggak negative thinking gitu loh. Karena kalau kalau memang ada negatifnya, negara ini ada kok semua aparatnya bisa bekerja gitu. Saya harus ngomong gini Mbak ya, karena buat saya itu apa saya tuh nggak terlalu suka negara dalam keadaan mau pemilu apa terus riuh gitu nggak karuan. Contoh misalnya saya dipertanyakan sama salah satu wartawan, Bu Kony kok kesana terus tahu nggak atau netizen yang masuk ke IG saya, tahu nggak itu uangnya dari mana? Loh, kalau uang, saya bukan orang keuangan, saya nggak punya latar belakang tentang financing, ya kan? Tapi saya tahu negara ini punya OJK, punya PPATK, punya Menteri Keuangan, punya Bank Indonesia, yang semua transaksi uang itu kan pasti kelihatan. Apalagi kalau diisukan itu ratusan triliun atau triliunan atau nggak tahu berapa lah. Ya kan? Makanya saya juga surprise misalnya dianggap punya 265 apa rekening. Ya, saya baca Betul. kan. Kalau saya itu common sense saya aja, Mbak. Gini ya, saya punya mobil satu, jadi mobil kedua aja, itu langsung Polda tuh mengenakan saya progresif pajak. Betul nggak? Ya kan? Betul. Jadi ada progresif satu, progresif dua, kalau kita punya mobil 10, progresif 10 katanya. Saya nggak pernah punya mobil 10, Mbak. Nah, tapi langsung kebaca, begitu nama kita masuk, terbaca oleh Samsat. Ini mobil kedua, ini mobil ketiga, gitu loh. Iya. Nah, common sense saya, Samsat, Polri, Polda, itu aja punya sistem begitu. Masa perbankan kita nggak bisa tahu satu orang buka 100 atau 200 rekening, 300 rekening. Jadi yang mau disalahin yang buka rekening atau sistemnya. Kan kalau saya kan begitu mikirnya Mbak. Karena sekali lagi saya latar belakang saya itu akademik. Jadi apapun saya pikirin gitu. Dan kalau saya nggak paham, saya bilang nggak paham. Makanya saya sekali lagi kalau ditanya uang dari mana saya nggak tahu. Dan saya nggak punya keahlian buat buat tracing itu. Gitu ceritanya. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.